Bapak Sidik, almarhum Bapak Bandarin, almarhum Bapak Abdurrahman, almarhum Bapak Panubil, almarhum Ibu Supatmi, Ibu Sukina Al-Fatiha. Almarhum Bapak Cibun, almarhum Bapak Sarat, almarhum Ibu Yaktiani, almarhum Ibu Katiar Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in, Ihdinas Siratal Mustaqim, Siratal Ladzina An'amta 'alaihim, Ghairil Maghdubi 'alaihim waladdallin. Dari keluarga Bapak Suparma, almarhum Bapak Kalijan, almarhum Bapak Mat Banaji, almarhum Ibu Satina, almarhum Ibu Dewi Aminah Al-Fatihah. Almarhum Bapak Atun, almarhum Bapak Karso, Ibrahim Alamah, Ibu Rati, almarhum Ibu Tes Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sallu ala nabi.
bisa menghadiri acara Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan wisuda TPG Miftahul Jannah. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Isa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita sama-sama telah dibimbing, dituntun dari jalan kemunafikan, jalan kedoliman menuju jalan yang terang benderang, yaitu ajaran Islam. Hadirin ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, pada malam hari ini, malam yang penuh bintang, malam yang terang, malam yang indah, dan malam yang bersejarah buat kami semua. Karena malam hari ini bertepatan dengan malam wisuda anak didik kami yang telah menempuh dan bisa menamatkan Al-Quran. Syukur Alhamdulillah. Dan yang lebih penting adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita bisa sama-sama berada di sini dari rumah menuju majlis yang bahagia ini, menghadiri acara malam ini dengan sehat walafiat. Hadirin sekalian, untuk acara malam ini, malam wisuda, acara pertama, pembacaan surat-surat pendek oleh santriwan-santriwati dari TPG Miftahul Jannah kepada anak-anak santriwan-santriwati, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Radduha walaili la saja mawadda rabbuha wa maqala walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuha fatarda alam yajidaka yatimahu fa'awa wa wajadaka dhallahu fa'ada wa wajadaka ilaha.
Soalnya Rabbana atina fid dunya hasanah. Pada kalimat fid dunya ada bacaan apa dan bagaimana kaidahnya? Ada bacaan idhar wajib sebab non cukup bertemunya dalam satu kalimat. Kaidahnya kana bil matin ka dunya fardila. Artinya apabila ada non cukup bertemu dengan huruf ya atau wau dalam satu kalimat maka wajib dibaca idhar atau jelas. Tepuk tangannya mana? Soal selanjutnya al-a'jamiyyu wa al-arabiyyu. Bacaan apa dan bagaimana cara membaca yang benar? Jelaskan. Ada bacaan tasil. Tasil ialah meringankan bunyi hamzah yang kedua. Cara membacanya yang benar. Al-a'jamiyyu wa al-arabiyyu. Gila, Ras. Pintarnya anaknya sobo ya. Terima kasih untuk anak-anak semua. Semoga ilmu yang kalian dapat bermanfaat. Manfaatnya bukan hanya di dunia, tapi sampai ke akhirat. Untuk pertanyaan cukup, kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahim kami ucapkan
Semoga ridha Allah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengikuti kita semua. Saya di sini selaku wakil dari wali murid hanya dapat memberikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu guru yang selama ini mendidik putra putri kami yang mana belum bisa baca mulai dari alif sampai hamzah, yang tak tahu apapun sampai tahu semuanya tentang apa itu agama Islam. Semoga bekal yang Bapak Ibu guru berikan bisa mengantarkan anak-anak kami menjadi anak-anak yang patut dibanggakan. Walaupun tidak sebanding dengan apa yang kami berikan, jasa Ibu guru, jasa Bapak Ibu guru tak ternilai. Tak banyak yang saya ucapkan, cukup kata terima kasih. Terima kasih dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat serta salam
pencerahan tentang beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pastinya kita semua mengharap dan menanti dan selalu berdoa mudah-mudahan kita semua senantiasa dijadikan umatnya sampai di akhir zaman nanti, dan berharap kita nantinya diberikan syafaatnya di hari kiamat. Bapak Ibu hadirin, undangan jamaah rahimakumullah. Ketiga kalinya saya di sini sebagai pembagi acara dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di keluarga kepengurusan Masjid Miftahul Jannah Semami Jaya 10 Kelurahan Semami Benowo Surabaya. Adapun susunan acara pada malam hari ini, pertama pembukaan. Acara yang kedua yaitu pembacaan Tuma Wahyu Ilahi, insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Ades Khairul Hanam. Acara yang ketiga, sambutan yang pertama akan disampaikan oleh panitia penyelenggara. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua TPG Miftahul Jannah, insya Allah akan disampaikan oleh Panjenengan Gubernur Ustaz Haji Sutikno. Dilanjut acara yang keempat yaitu ceramah agama, sekaligus ditutup dengan doa yang akan disampaikan oleh Panjenengan Ibu Kiai Haji Sunandar SHG, Pengasuh Pondok Pesantren Subahul Umat Batu Malang. Bapak Ibu hadirin, jamaah yang dirahmati Allah, sebelum acara demi acara kita mulai, terlebih dahulu marilah kita buka acara pada malam hari dengan umat Quran. Mudah-mudahan acara demi acara pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar, tiada alat pun yang menita. Bidadari ta'ala Al-Fatihah. Bapak Ibu hadirin, jamaah yang dirahmati Allah, memasuki acara yang kedua, pembacaan Tumah Ilahi yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. S. Khairul Anam. Waktu dan tempat kami persilakan. Layla min al-masjid.
إِلَى بَنِي
ولتكملوا العدة ولتكبروا الله
yang telah dituntutkan oleh Ustaz DRS Khairul Anam. Mudah-mudahan amal dan barokahnya terjurah kepada si pembaca, pada khususnya dan umumnya bagi kita semua yang hadir di majelis yang terhormat dengan barokah. Insyaallah, amin. Bapak Ibu hadirin undangan jemaah rahimahumullah, memasuki acara yang ketiga yaitu sambutan yang pertama akan disampaikan oleh ketua panitia sekaligus melangkap sebagai ketua DPK wadahnya Al-Ustaz Haji Sutikno. Waktu datang, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu masih itu wis ngantuk kan nggih. Ngantuk bokong panas. Tumpul kaku kabeh campur dadi siji. Ampun kula mboten ngomong dawa-dawa. Sebab kula nggih mboten patik seneng sing dawa-dawa. Duka njenengan kula nggih mboten semerak. Kula badani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala hamma ba'd. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, wa bil khusus panjenenganipun al-mukarram yang disunandar SAK ingkang kawula taati, jajaran pengurus masjid, pengurus PPK, ketua RT 05, ketua RT 09, beserta jajarannya yang saya hormati, serta anak-anakku semua yang saya cintai, Bapak Ibu hadirin undangan rahimakumullah. Tiga hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, atas nama ketua panitia peringatan Isra Mi'raj mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan sehingga acara pada malam hari ini dapat terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan ini bisa menjadi investasi yang besar bagi kita sebagai bekal bagi kehidupan kita nanti di alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, tentu harapan kami dengan adanya acara pada malam hari ini semoga dapat membangkitkan gairah ibadah kita, khususnya sholat wajib lima waktu, karena peringatan Isra Mi'raj tentu berkaitannya dengan perintah sholat lima waktu. Meskipun para ulama masih berbeda pendapat tentang hal ini, tetapi terlepas dari itu semua, tentu kita semua sepakat bahwasanya sholat adalah salah satu ibadah yang amat penting dalam agama kita, sebagaimana sabda Rasul, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, waman tarakaha faqad hadamaddin. Siapa yang mendirikan sholat berarti dia telah mendirikan sendi-sendi agama. Sebaliknya siapa yang meninggalkan sholat berarti dia telah menghancurkan sendi-sendi agamanya sendiri. Untuk itu sekali lagi, mudah-mudahan peringatan Isra Mi'raj pada malam hari ini bisa meningkatkan kualitas maupun kuantitas ibadah kita kepada Allah, khususnya anak-anak yang tadi telah diwisuda. Mudah-mudahan kedepannya menjadi anak-anak yang rajin sholat, rajin ibadah, menjadi anak-anak yang soleh-solehah, berbakti kepada kedua orang tua, sehingga mampu dan mau mendoakan kita ketika nanti kita sudah meninggalkan dunia ini. Yang terakhir, yang ketiga, tentu sebaik apapun persiapan yang dilakukan oleh panitia demi terselenggaranya acara pada malam hari ini, pasti masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu kami membuka diri atas segala macam bentuk masukan, saran ataupun kritik yang bersifat membangun agar kami bisa menyelenggarakan acara semacam ini kedepannya dengan lebih baik dan juga untuk kemanfaatan yang lebih baik pula. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.